budidaya tanaman hias cukup laris di masyarakat. Tanaman hias berfungsi untuk memperindah taman atau halaman rumah, dan juga tanaman hias ada juga yang bisa untuk obat seperti pada tanaman hias kali ini, yaitu lidah buaya. Lidah buaya ini menurut dari berbagai sumber banyak sekali manfaatnya, yaitu antara lain bisa membantu menjaga kesehatan rambut, menjaga kesehatan bibir, membantu mengatasi jerawat, melembabkan kulit badan, mempercepat penyembuhan luka, membantu mengurangi berat badan, dan masih banyak lagi. Nah, pada kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara memperbanyak lidah buaya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke tutorial berikutnya, jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Gerai Gasia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai Gasia, untuk memperbanyak lidah buaya ini yaitu kita harus menyediakan alat dan bahan. Untuk pertama yaitu kita harus menyiapkan media tanam. Pada kali ini saya menggunakan polybag. Sahabat Gerai Gasia bisa menggunakan pot atau juga seperti pada video berikut ini menggunakan timba. Jadi timba ini daripada tidak terpakai, kita gunakan untuk pot. Kemudian untuk media tanam sendiri, ini adalah stam. Kemudian ini tanah. Stam dan tanah ini nanti kita campur untuk media tanam. Kemudian setelah kita sudah menyiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya adalah kita campur media tanam ini. Untuk media tanam ini perbandingannya adalah 1:1, artinya tanah 1 ember maka sekam pun 1 ember. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita campur media tanam ini agar antara tanah dan sekam mencampur merata. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ambil polybag, kemudian tanah dan sekam kita masukkan ke dalam polybag. Setelah tanam dan sekam ini sudah kita masukkan ke dalam polybag, maka langkah selanjutnya adalah kita ambil yaitu lidah buaya yang akan kita tanam. Kita ambil ini seperti ini adalah lidah buaya yang akan kita tanam agar nantinya menghasilkan
lidah buaya yang banyak anakannya. Ini diusahakan ini akarnya agar ketika kita menanamnya ditancapkan ke dalam tanah. Jadi agar ini terkubur untuk akarnya. Cara menanamnya adalah seperti ini, yaitu kita tancapkan dalam tanah. Kemudian untuk perawatannya adalah kita siram setiap pagi dan sore hari. Dan perlu diingat sahabat Grey Gasia, untuk merawat lidah buaya ini yaitu kita siram setiap pagi dan sore hari, dan usahakan disimpan di tempat yang teduh dulu atau tidak terkena sinar matahari langsung, sehingga nantinya lidah buaya ini cepat hidup. Dan kita terus siram setiap pagi dan sore hari agar lidah buaya ini cepat tumbuh dan hidup. Demikian tutorial kali ini, yaitu cara memperbanyak lidah buaya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Grey Gasia.